Ya sahabat pencinta Lantana, Lantana ini dulu saya dapatkan di hutan beberapa bulan yang lalu, sudah kondisinya mati setengah dan ini kondisi aslinya. Saya dapatkan sudah seperti ini dan butuh beberapa bulan untuk tumbuh tunas. Saya sambung pucuk karena ini ada yang saya sambung sisip, cuma berhasil satu. Dan ini saya nunggu tunas untuk sambung pucuk. Yang sambung susun juga, maksudnya sambung susun seperti ini, saya sambung di batang yang sudah hidup pada yang disambung sisip ini, bawahnya sambung sisip. Ini lagi saya susun lagi. Lebih tepatnya sambung pucuk juga, tapi pada batang yang hasil sambungan juga. Ini saya pakai beberapa varian warna. Yang ini color, pink purple dan tricolor, ada yang merah dan ada juga ini jenis yang ini belum berbunga. Jadi ada semua sekitar merah, kuning, pink, ini sekitar 4 warna. Kembali ke batangnya. Batangnya cukup unik, bagus dan keren menurut saya. Dan ini belum sempat saya lakukan pemangkasan, ini masih terlalu rimbun. Dan rencana ini akan saya pangkas untuk membentuk lebih terlihat lebih